Tangan naikkan ke atas, tarik nafas. Tangan kanan di sisi luar paha kiri, tangan kiri melingkar ke belakang punggung, kemudian pegang panggul sebelah kanan. Kanan ke arah belakang sejajar bahu beberapa nafas. Kembali ke depan, tangan naik ke atas, tarik nafas. Buang nafas sisi sebelahnya. Kembali tangan naik ke atas, tarik nafas. Siku ditekuk Garuda Asana, siku kanan di atas siku kiri. Sisi telapak tangan hadapkan ke depan, naikkan siku tinggi. Jauhkan lengan dari kepala beberapa nafas. Naikkan tangan ke atas, tarik nafas. Siku ditekuk, sebelahnya lagi. Naikkan siku tinggi, jauhkan lengan dari kepala. Cukup. Naikkan tangan ke atas, tarik nafas. Buang nafas, turunkan tangan, bawa kaki ke depan, duduk dandasana. Lurus. Kaki yang kanan ditekuk, telapak kaki kanan menginjak paha kiri bagian dalam, tumit di pangkal paha. Kemudian tangan naikkan ke atas, tarik nafas. Pandangan ke arah depan, buang nafas, bawa ke depan, pegang sisi telapak kaki kiri. Janus Sirsasana. Tarik nafas, kembali naik ke atas. Buang nafas, turunkan. Naikkan lutut, bawa kaki ke depan. Kembali dandasana. Ganti yang kiri ditekuk. Injak paha kanan bagian dalam. Tarik nafas, tangan naik ke atas. Buang nafas, bawa ke depan. Pegang sisi, telapak kaki. Tekuk siku. Dahi ke arah tulang kering, beberapa nafas. Tarik nafas naik ke atas, buang nafas turun, lalu naikkan lutut, bawa kaki ke depan, kedua tangan kembali naik ke atas, tarik nafas, buang nafas, bawa ke depan, pegang sisi telapak kaki, Paschimottanasana, beberapa nafas. Tarik nafas, kembali naik. Buang nafas, turunkan.
Kedua lutut ditekuk, kaki saling menginjak. Tarik tumit sedekat mungkin ke arah tulang pubis. Dekatkan sedekat mungkin. Lalu tulang dada diangkat, perut memanjang, tulang belakang lurus, tarik nafas, tak naik ke atas. Siku lurus, lengan di samping telinga, buang nafas, bawa ke depan. Letakkan tangan di matras, perut ke arah kaki, dahi ke arah matras. Adung muka, badan konasana, beberapa nafas. Tarik nafas kembali naik ke atas, buang nafas turunkan. Naikkan lutut, bawa kaki ke depan, lututnya lurus, kembali dandasana. Lutut yang kanan ditekuk, dekatkan tumit ke arah bokong. Tangan kanan bawa ke depan, lengannya ada di sisi dalam paha. Lalu tangan kanan putar ke arah belakang. Tangan kiri bawa ke depan, putar ke belakang, kaitkan jari tangan. Dadanya diangkat. Maricchyasana, tarik nafas, buang nafas, turun. Beberapa nafas. Tarik nafas, perlahan kembali, naik bangun, luruskan lutut kanan. Ganti yang kiri ditekuk, dekatkan tumit ke arah bokong. Tangan kiri bawa ke depan, lengan di sisi dalam paha. Bawa tangannya ke belakang. Lalu tangan kanan bawa ke depan dulu. Baru putar ke arah belakang. Kaitkan jari tangan. Dadanya diangkat, perut memanjang, tulang belakang lurus, tarik nafas. Buang nafas turun. Tarik nafas, perlahan kembali naik bangun. Bawa kakinya ke depan. Lutut yang kanan kembali ditekuk, dekatkan tumit ke arah bokong. Kaki yang kiri dibuka ke arah samping kiri sejajar dengan panggul. Buka ke samping. Lalu tangan kiri pegang pergelangan kaki kanan dari bagian depan. Tangan yang kanan naikkan ke atas. Tarik nafas. Buang nafas, bawa badannya ke arah kaki sebelah kiri. Berapa nafas? Tarik nafas kembali naik. Kaki bawa dulu ke depan. Luruskan. Ganti yang kiri ditekuk. Kaki kanan buka ke arah sebelah kanan. Tangan kanan pegang pergelangan kaki kiri dari depan. Tangan kiri naik ke atas. Tarik nafas. Buang nafas.
Cukup, kembali lagi naik ke atas. Bawa kakinya ke depan. Luruskan lutut. Lutut kanan ditekuk. Lalu tumit naikkan di pangkal paha kiri. Lututnya bawa ke arah depan. Lututnya mengarah ke arah depan, tidak terbuka ke arah samping. Lalu tangan kiri pegang kaki, tangan kanan bawa ke depan. Tangan kanan diputar, bawa ke arah belakang, pegang kaki dari belakang punggung. Kalau belum sampai, boleh disambung pakai handuk atau yoga belt. Tangan yang kiri pegang sisi telapak kaki. Tarik nafas, buang nafas itu ditekuk. Beberapa nafas. Perlahan kembali naik bangun, naikkan lutut, bawa kakinya ke depan. Ganti sebelahnya lagi, tekuk, tumit di pangkal paha, lutut bawa ke depan. Tangan kanan pegang kaki, tangan kiri bawa ke depan, lalu putar ke belakang. Pegang dari belakang. Tangan yang kanan pegang sisi telapak kaki, tarik nafas. Buang nafas dulu. Perlahan kembali naik. Naikkan lutut, bawa kaki ke depan, lutut lurus. Kedua lutut ditekuk. Tangan kanan dari bawah lutut, kanan pegang pergelangan kaki kiri, tumitnya dibokong, lututnya bawa ke depan, lurus sejajar panggul. Tumit kanan naikkan kembali di atas, pangkal paha kiri, lututnya dibawa ke depan. Mengarah ke arah depan. Sama kayak tadi, tangan kanan bawa ke depan. Putar ke belakang, pegang kaki dari belakang. Punggung tangan kiri letakkan di paha kanan. Dadanya diangkat, kemudian putar dada menghadap ke arah sisi sebelah kanan. Pandangan ke arah belakang sejajar bahu. Dada tetap menghadap ke arah sisi sebelah kanan. Lalu putar lagi kepala, lihat ke arah depan sejajar bahu kiri. Kita fokus dengan nafas. Tarik, buang perlahan panjang. Cukup, kembali letakkan kaki di matras, lututnya tetap ditekuk. Kita lakukan sebelahnya lagi, tangan kiri dari bawah lutut kiri pegang pergelangan kaki kanan, tumit di bokong, lutut bawa ke depan, lurus sejajar dengan panggul. Tumit kiri naikkan di pangkal paha kanan, lututnya bawa ke arah depan. Tangan kiri bawa ke depan. Putar ke belakang, pegang kaki dari belakang. Punggung tangan kanan letakkan di paha kiri. Dadanya diangkat, putar dada menghadap ke arah sisi sebelah kiri. Bahu kiri putar ke arah belakang. Pandangan ke arah belakang sejajar bahu. Putar kembali, lihat ke arah depan sejajar dengan bahu kanan. Dadanya tetap hadap ke arah samping.
Cukup perlahan, kembali naikkan lutut, bawa kaki ke depan, lutut lurus, dan dasana telapak kaki flex, tangan pegang telapak kaki dari atas, tangan menarik kaki, kaki mendorong tangan, bahu diturunkan, tulang dada diangkat, dagu arahkan ke arah dada, Ardha Paschimottanasana. Berapa nafas, stretch di sepanjang tungkai, lengan, tulang belakang. Cukup perlahan bangun. Kembali lututnya ditekuk. Tangan kanan dari bawah lutut kanan pegang pergelangan kaki kiri, tumitnya dibokong, kembali lutut bawa ke arah depan. Tumit kanan naikkan kembali di pangkal, paha kiri lututnya bawa lagi ke depan. Kaki yang kiri geser maju ke depan, di depan lutut, jadi tidak menghalangi lutut. Letakkan tangan di atas lutut kanan, kemudian tekan hingga pahanya rata di matras, badannya mundur ke arah belakang, siku lurus. Berapa nafas? Tangan kanan tetap menekan lutut, tangan kiri pegang pergelangan kaki kiri. Kemudian naikkan tumit kiri di atas pangkal paha kanan, Padmasana atau lotus. Kemudian bawa tangannya maju ke depan, bokongnya diangkat, berdiri di atas lutut. Jalankan tangan ke depan, tengkurap. Dahi letakkan di matras. Cukup perlahan kembali naik, bangun, kembali duduk. Perlahan turunkan kaki di matras, naikkan lagi lututnya ke atas. Kita lakukan sebelahnya lagi, tangan kiri dari bawah lutut kiri pegang pergelangan kaki kanan, tumitnya dibokong, lututnya bawa ke depan, lurus sejajar panggul. Tumit kiri naik di pangkal, paha kanan, lutut kiri bawa ke arah depan, sejajar dengan panggul. Kaki kanan bawa ke depan. Kemudian tangan letakkan di atas lutut, tekan sampai paha rata di matras, badannya mundur ke arah belakang. Berapa nafas? Tangan kiri tetap menekan lutut, tangan kanan pegang pergelangan, kaki kanan naikkan tumit kanan di atas pangkal paha kiri. Sama kayak tadi, bawa tangannya ke depan, naikkan bokong, berdiri di atas lutut. Lalu jalan ke depan, tengkurap lagi. Pose yang sama di satu sisi lagi.
Cukup, perlahan kembali bangun, duduk. Turunkan kaki, naikkan lututnya ke atas, kembali bawa kaki ke depan, lutut lurus. Dandasana, tangan letakkan di atas dua kaki, tangan menarik kaki, kaki mendorong tangan, bahu turun, tulang dada diangkat, dagu arahkan ke dada. Beberapa nafas. Cukup, perlahan bangun. Kedua lutut ditekuk. Turunkan punggung di matras, lalu bawa kaki ke belakang kepala, halasana. Letakkan tangan di punggung, siku mengarah ke arah tengah. Beberapa nafas, halasana. Tekuk lutut, letakkan di dahi, satu ruas tulang punggung, turunkan di matras. Lututnya tetap ditekuk di depan dada. Kedua tangan pegang sisi telapak kaki. Happy baby pose. Ananda balasan. Tangan menarik kaki, kaki mendorong tangan. Beberapa nafas. Rapatkan lutut di depan dada, tangan dibuka lebar ke samping kiri dan ke samping kanan, sejajar bahu, siku lurus, telapak tangan hadap ke arah atas, tarik nafas, buang nafas, kedua lutut turunkan ke sebelah kanan, dekatkan ke arah siku kanan, lutut rapat, kaki rapat, Ardha Jatara Parivartanasana, bahu kiri tidak menjauh dari matras. Tarik nafas, kembali naik ke tengah. Buang nafas sebelahnya lagi.
Tarik nafas kembali, bawa ke tengah. Letakkan kaki di matras, kemudian luruskan lutut satu persatu. Kaki dibuka selebar panggul, savasana. Tangan di samping badan kiri kanan, siku lurus, telapak tangan hadap ke atas. Mata dipejamkan dengan lembut. Wajah lembut, tidak ada kerutan di sekitar wajah. Sepanjang tulang belakang dari leher hingga punggung bagian bawah rileks. Bahu, lengan atas, lengan bawah hingga jari tangan rileks. Panggul, paha, betis hingga jari kaki rileks. Atur nafas dari hidung dengan tarikan dalam, buang nafas perlahan. Saat tarik nafas, rongga dada mengembang hingga bagian perut. Buang nafas, arahkan pusar ke arah tulang belakang, seluruh tubuh rileks. Tetap fokus dengan nafas. Perlahan gerakan jari tangan, jari kaki. Rapatkan kaki. Bawa tangan kanan ke belakang kepala, siku lurus. Tekuk lutut satu persatu, lalu miringkan badan ke arah kanan. Lengan kanan menjadi bantal kepala, tangan kiri letakkan di matras di depan dada. Atur kembali nafas.
Dengan badan tetap miring, perlahan bangun. Kemudian duduk, kaki disilang. Letakkan tangan di atas lutut, punggung memanjang ke arah atas, mundur sedikit ke arah belakang, bahu rileks. Atur nafas, tarik dalam, buang nafas perlahan dari hidung. Tarik nafas, naikkan tangan ke atas. Buang nafas, rapatkan tangan di depan dada perlahan, mata dibuka, cahaya masuk perlahan. Terima kasih. Sehat selalu.